Kerja harimau yang sedang tidur, masuk jalan mati susah untuk hidup. Korbankan harga diri kerana ego, nanti kena tangkap. Jalan raya, masih jalan bergaya. My crew with me till the wheels fall off. Tak ada taya, tetap ada janji. Sumpah setia, sehingga akhir hayat dan hujung dunia. Budak-budak gua bawah blok masih ada di ghetto. Kereta dah tukar blok, boleh cocok toretto. Dan budak-budak dalam blok-blok ibu pejabat masih bermesyuarat, guna setiap saat. Kan gua dah jaga budak kau tercekap. Okey, lepas ni kita video drone yang nak tu kita. Kes yang semalam tu dah selesai ke dulu? Ya. Kau pun dah lah kaki aku sakit. Ada juga tempat nak tidur. Tidur rumah sana, diam. Ega, kau ada duit ke? Tak ada duit, habis. Aduh, macam mana aku pun poket dah kering ni, Ega. Kita mau makan apa? Kau tanya pasal makan, duit pun tak ada, Ega. Kita... Ni, member-member kita yang lain mana? Tiada, hilang. Entah dia orang pergi mana. Aduh, aku cukup tak hati ya dengan orang. Kenapa? Pandang kita ni macam kita ada buat salah lah. Padahal kita tak kacau orang pun. Kan? Itulah. Kita tengok je dia orang. Mak bapak aku pun tak nak terima aku dah. Kau memang layak duduk sini. Tidur sini tepi ni. Tak apa hal pun.
kau faham mana-mana tu? Apa dong, kau tu tentang masyarakat. Woi, kau ingat kau tengok jatuh aku dalam arwah ke? Woi! Hei! Gila! Hei! Gila! Aku! Hei, kau hajar aku manusia. Kenapa? Kau tahu tak dia boleh pandang kita, dia boleh hina kita. Cerita ni tak ada arwah ke tak? Hei, susah ni gini, susah. Hei, aku rasa kat sini kita dah tak enak sekian lama. Orang dah tak ada terima kita ke tak? Kita mau pergi mana? Kau balik tempat asal tau? Tak nak aku. Malas tengok parents kat rumah. Dia orang marah-marah dekat aku. Habis tu kau rela? Kau sanggup nak stay kat sini dan orang tak ada nak terima kau? Dah tu kau pergi mana? Aku pergi tempat member lama aku kot. Di mana? Kat KL. Kau tak ikut tak? Nak? Haa, cantik lah. Sebab kat sana orang macam kita ni ramai. Kat sini, minoriti kau tahu tak? Betul kita pergi sana kan? Eh, kau tak lapar? Lapar lah, dah jam 1. Jomlah, kita pergi makan mama. Bertemu lagi kita hari ini. Saya Wan Bahtiar, wartawan daripada rancangan Parody. Hari ini kita akan menemubual seorang artis yang namanya sedang hangat di pasaran sekarang. Baru-baru ini beliau telah dibabitkan dengan kontroversi kes pencurian motosikal. Namun, walaupun dibabitkan dengan kontroversi tersebut, beliau masih mampu untuk dapat job buat show. Mari kita menemubual beliau. Puan? Yeah. Ada masa free? Ada. Saya ni wartawan daripada rancangan Parody. Nak yeah. Berbual. Boleh. Okay, boleh saya tanyakan soalan? Beberapa soalan. Tak banyak pun, sikit je. Okey, boleh. Okey, boleh. So, soalan pertama saya. Ya. Yeah. Tadi baru lepas buat show kan? Oh, baru buat show. Hebat weh. Boleh tahan ke tadi? Boleh, perempuan banyak weh. Perempuan banyak tu. Okey, bagi Abang Mat lah. Yeah. Secara keseluruhannya, puas hati tak dengan show tadi? Sangatlah puas hati tu tak.
Penonton banyak 50k tak penonton datang ke stadium Kejala. 50? 50k. Tak ada free ticket tu eh? Tak ada free ticket. 50 satu. 15 sen. Ya, 15 sen. Alhamdulillah, konsert besar weh. Konsert besar. Okey, dengan cerita penonton tadi daripada berbagai negara dia datang eh? Apa? Memang. Memang tahap international. Ya, dari Wakanda apa ada tak? Wakanda. Ya. Okey, soalan seterusnya bang. Ya bang. Mula menyanyi sejak bila? Mula menyanyi sejak tahun 2011. 2011? Ya, masa tu masih umur 12 lah. Umur 12? Ya, masuk rancangan tu. Apa tu? Rancangan budak kecil ya. Astro Cria tu tau lah. Ya. Okey, bagus. Tapi, waktu tu 12 tahun, 2011. Sekarang 2019 sudah 21 tahun. Macam mana tu bang? Macam mana? Satu perjalanan yang agak... Aduh, agak rough lah gitu. Agak rough kan? Agak rough betul. Okay, dikaitkan like dengan pelbagai kontroversi tu. Tak hater-hater je luar sana. Aduh gila bro. Aduh gila bro. Belum gila sampai lagi soalan tu. Tapi abang dah jawab. Okay takpe. Okay. Kita ada soalan tu. Dulu abang pernah dikaitkan dengan kontroversi mencuri basikal. Apa komen abang? Tok hutan kau lah. Bukan basikal. Oh, motosikal. 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 Oh maaf silap, saya ingatkan basikal. Ya, pasal ekonomi tak berapa weh. Ekonomi tak berapa. Mencuri tu bukan kesalahan. Masa tu bukan artis lagi ke sudah jadi artis? Sudah jadi artis, tak ada duit weh. Tak ada duit juga. Show tak ada. Show belakang boleh tahan dekat dia dengar. 50k datang. 50k lah, semua rindu weh. Aku dalam penjara 1 tahun gara-gara cari untuk sikal. Orang dengar aku tak macam ke kau juga tak? Aduh. Macam mana boleh dapat show lagi tadi? Dia tetap lah, aku keluar penjara terus orang depan di pintu penjara dia kata, bang buat show bang. Oh, okey lah, macam tu banyak rezeki kan. Yeah. Okey, soalan seterusnya. Ya. Yeah. Lagu pertama lagu apa? Lagu pertama dia God dulu dengan kolaborasi dengan Avenged Sevenfold. Wow. Ya. Yeah. Wow. A7X. Ya, yeah, A7X. Yeah. Aku tak masuk video, aku behind the scene je. Aku buat lagu tu, dia nyanyi dah tak? Sangat-sangat bertaraf dunia tu. Dia bayar, dia bayar aku 20k je dah. 20k je? Oh, tak ada duit. Aku beli Viva terus tak ada duit. Tu yang kes curi motor tu. Aduh. Memang curi motor ni satu kehidupan. Part time job lah. Part time je dah. Aduh. Okay, soalan seterusnya. Sekarang ni dah ada berapa album? Sekarang ni dah ada 3 album. 3 album? Kemarin kita rilis kat Amerika. Wah, ya, hari ni kat Malaysia? Hari ni kat Malaysia. Uish. Aku nyanyi dengan Lil Pump. Tahu tak? Apa? Budak tu memang aku nak nampak dah Lil Pump. Budak? Uish. Budak tu. Lepas tu aku pergi China sebelum tu. China, aku kolaborasi dengan siapa nama seorang tu? Justin Bieber. Justin Bieber? Ya, yeah, Justin Bieber. Kat China. Kat China. Pengetahuan baru bagi saya. Yeah. Okay. So sekarang ni total berapa tadi? 3 album. 3 album? Mm-hmm. Hmm, baik. Nampak dia sangat cantik. Abang punya karier. Yeah. So soalan seterusnya dan soalan yang terakhir. Rancangan masa hadapan, mak? Rancangan masa depan aku tengah kalau nak ingin membuat kolaborasi dengan Alan Walker dan David Guetta. Alan Walker. Yeah. Nampaknya lebih pada techno lepas ni. Ya. Yeah. Okay. Tapi itulah Alan Walker ni dia complicated sikit. Kenapa tu? Dia tak nak aku nyanyi lagu bahasa Melayu eh. Memang dia tak faham. Tapi Korea dengan Korea boleh English. Orang faham. Itulah masalahnya. Kalau macam tu saya rasa abang kena mula belajar bahasa Korea lah. Kalau macam tu. Bahasa Korea, ew. Ew. Korea, okay. Ew. Sorry. So, dengan tu takpelah. Terima kasih bang. Okay, terima kasih kerana melayan kerana saya. Okay. Have a better life, okay? Okay bang. Jangan jadi curi lagi. Kalau tak ada kerja, jangan curi motor. Jangan macam aku masuk penjara. Tapi masih ada pula juga. Takpe abang. Suara sedap. Dalam penjara pun aku buat konser tak? Uish. Budak-budak penjara lepas dengar konsert aku dah dua orang keluar dari penjara. Ai. Serius. Okey. Dia orang keluar apa tak keluar? Dah keluar. Nanti esok show kat Australia. Okey bang. Datang weh. Okey bang. Okey, bye. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rizman dan saya akan menerangkan tentang subculture. Jadi subculture adalah satu budaya yang mempunyai amalan dan nilai-nilai tersendiri. Menurut ahli sosiologi, mereka telah menggunakan idea subculture ini bagi menjelaskan tentang sesetengah kumpulan sosial yang berdasarkan daripada pelbagai faktor seperti tempat tinggal, profession apa yang diorang miliki, etnik apa, umur mereka dan amalan yang mereka praktikkan dalam kehidupan mereka. Jadi kalau di Malaysia, antara beberapa contoh subculture ialah seperti Fnatic ML dengan PUBG, kumpulan yang minat K-pop, hipster, lepas tu ahli akademik dan para ulama lah.
semua contoh yang telah saya sebutkan ini, diorang ni apa, diorang kata diorang ni boleh mempunyai nilai lah, nilai tersendiri dan subculture masing-masing. Tapi satu perkara yang paling penting kita kena ingat, walaupun mereka ni mempunyai identiti sendiri, mempunyai subculture masing-masing, mereka still terlibat ataupun apa orang kata sebahagian daripada general culture yang berada di apa, berada di sekeliling mereka lah. Contohnya lah macam cikgu, walaupun kita seorang guru, tak bermakna yang kita tidak terlibat dalam general culture seperti perkahwinan. Dan walaupun kita ni seorang ahli ulama ke ataupun para yang apa orang kata taklah melakukan suruhan agama, tak bermakna kita tidak boleh dengar lagu-lagu K-pop. Jadi ciri-ciri yang kita boleh lihat dalam subculture ni dari segi umur, minat diorang, kejayaan diorang, latar belakang kehidupan diorang, tempat tinggal diorang, and mungkin kita boleh lihat dari segi profil diorang lah, macam disiplin sama ada peringkat di peringkat pengajian ataupun profil tempat kerja lah. And apa yang boleh, apa yang paling penting sekarang, subculture ni sebenarnya dia adalah sebahagian daripada general culture ataupun budaya arus perdana, tetapi bukan satu budaya yang lengkap. Jadi sampai di situ saja. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang budaya counterculture. Budaya counterculture merupakan sekelompok orang dalam budaya tertentu yang membezakan dirinya dari kelompok di mana mereka berada. Ini bermaksud mereka merasakan bahawa diri mereka berbeza daripada golongan majoriti dan mereka mempunyai identiti mereka sendiri. Seterusnya, kelompok budaya yang anti-mainstream yang terbentuk untuk melawan budaya yang besar atau budaya yang dominan. Kewujudan mereka adalah untuk menentang budaya asal yang telah wujud kerana budaya itu tidak bersesuaian dengan diri mereka dan mereka merasa sudah bosan dengan amalan budaya dominan yang telah wujud. Yang ketiga adalah sulit untuk hidup berdamping dengan budaya yang besar kerana mereka menolak semua nilai-nilai yang ada pada budaya tersebut. Fahaman mereka bertentangan dengan masyarakat dan mereka merasakan bahawa fahaman mereka lebih baik daripada fahaman normal yang, dan mereka menolak nilai-nilai asal budaya majoriti tersebut. Budaya counterculture ni juga melawan norma dan nilai yang ada dan tersebar dalam satu kelompok budaya. Ini bermaksud mereka melawan nilai-nilai normal yang telah tersebar secara meluas dalam golongan majoriti. So, itulah sedikit sebanyak tentang budaya counterculture.